Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Oke, hari ini hari Sabtu 15 Juli 2023. Aku masih berada di kediamannya Mas Samsul, teman-teman. Di sini sih aku pengen mengupdate aja ya apa saja yang sudah terrealisasi, terus apa saja yang sedang dikerjakan di rumahnya Mas Samsul. Nanti kalian bisa lihat sama-sama, teman-teman. Namun sebelum aku mereview, aku mohon support kalian dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar aku tambah lebih semangat lagi. Oke, langsung aja kita ke rumahnya Mas Samsul. Let's go. Alhamdulillah, teman-teman. Untuk bagian depan pemasangan batanya sudah sampai ke bagian atas. Masya Allah, berkat Allah yang telah menyisihkan rezekinya untuk keluarganya Mas Samsul agar dapat hidup lebih baik lagi bersama adik-adiknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita sudah di bagian belakang rumahnya Mas Samsul ya. Ini ada Pak Torik sedang memasang keramik. Alhamdulillah tuh, teman-teman, keramiknya sudah terpasang untuk area dapurnya. Tinggal sedikit lagi bagian-bagian pojok-pojoknya nanti akan terpasang selesai untuk bagian dapurnya. Selalu doakan teman-temannya agar semua aktivitas di rumahnya Mas Samsul berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, ini kita bisa lihat sama-sama, teman-teman ya. Pak D sedang memasang bata untuk bagian pintu belakang dapurnya. Stop. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah di bagian kamar mandi ya, teman-temannya, dari Mas Samsulnya. Alhamdulillah untuk bagian kamar mandinya sudah ada WC-nya. Sebentar lagi akan rampung, teman-teman ya. Sekarang kita sedang melihat pemasangan keramik di bagian bawahnya ya, teman-teman ya, untuk lantainya. Terus setelah pemasangan keramik selesai, pintu akan dipasang. Selesai sudah untuk kamar mandinya. Masya Allah, sehat selalu, berkat selalu untuk semua hamba-hamba Allah yang telah menyisihkan rezekinya untuk keluarganya Mas Ma'il, Mas Samsul ya, untuk dan adik-adiknya Mas Ma'il dan Musa ya, teman-temannya. Sehat selalu untuk kalian, berkah, lancar urusan dan rezekinya. Amin. Udah ada itu di situ. Pulang aku. Aku mau pulang ya. Kenapa sih nggak boleh pulang aku? Ntar aku bawa anak aku ke sini main sama kamu. Gemes? Oh, iya, nanti kan ajak sama kamu main ke sawah, main layangan. Ya aku pulang dulu ya. Nggak boleh pulang guys, kita nggak ada yang boleh pulang loh sama Ma'il loh. Masya Allah. Chef Ma'il guys, nih Chef Ma'il lagi beraksi masak sosis. Aku minta loro. Boleh. Loro buat aku ya. Dibalik tuh. Aku yang pengangguran yang seringnya lihat ini. Bentar. Gitu, balikin aja. Pengangguran nanti kalau ada yang ini baru kayak gitu. Dia kalau kemana cocoknya sama saya sih. Asik kemana ya? Balik lagi satunya. Yang tengah. Nah, makanya kalau belum banget. Panas sih. Bu bikin komen, Bu. Yang berani kan saya loh. Kalau saya panas sih. Udah dari hati kan. Awas panas. Udah mati itu. Atau belum? Matiin kompornya, matiin. Matiin dulu. Udah jadi buat aku dua. Buat aku yo. Nih ya, cek. Oke. Buat ibu satu. Buat aku dua. Mana itu buat aku? Oh, disimpan. Disimpan, guys. Gimana korek-korek, Il. Minjem korek dulu, Il.
Itu langsung masuk. Langsung masuk ini. Langsung masuk. Muat. Sunyi. Langsung muat. Masukin. Ah. Nah. Muat. Muat kan? Oh, muat. Oh. Piye to ya? Dus. Adus. Kejepit. Apanya kejepit? Esel. Apa? Sampean sing mau mandi kok orang yang diinin. Aja. Kaget. Kuat ah. Misang. Mau mandi Mail. Oh kejepit re. Alhamdulillah teman-teman. Tadi Mas Samsul sama Salman pergi untuk keluar mengambil paket kiriman dari hamba Allah. Terima kasih hamba Allah yang telah mengirimkan paket ini. Ini paketnya apaan Sul? Berapa itu perlengkap rumah? Oh piring. Solet. Piring, panci ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sehat selalu untuk hamba Allah yang telah mengirimkan barang-barang ini. Semoga Allah balas semua kebaikan kalian berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dadah Mail. Ikut. Ayo ikut. Mandi. 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 Mandi kita. Nyembe. Aku mau pulang. Enggak. Enggak boleh. Enggak, mau mandi aja. Kita mandi dulu yuk. Ayo mandi di sana. Mang. Dadah, aku pulang Jakarta. Mbak. Assalamualaikum, Mail. Digituin, guys. Mail pulang ya ke Jakarta ya. Enggak apa-apa? Apa? Pulang ke Jakarta, Man. Pulang. Dadah. Aku ambil tas dulu ya. Dadah, sampai ketemu lagi ya, Il ya. Ya. Pulang ya, kita pamit ya. Ya. Jangan Pak, jangan kangen ya. Kangen ya nanti. Kita mau pulang ke Jakarta, Il. Aja. Ojo. Kangen ora? Kangen. Boleh enggak pulang? Sama Musa kangen enggak? Enggak. Sama Musa enggak kangen. Kangen lah. Mang. Yuk, kita balik. Yuk, balik ke Jakarta. Dadah, Mail. Assalamualaikum. Dadah. Tas kean. Aku mau ambil tas dulu ya, mau ambil baju dadah. Nembok. Nembok. Yuk, dadah Mail, kita pulang guys. Dadah. Gua pastinya bakal kangen nantinya sama Mail ya teman-teman ya. Walaupun dia bukan siapa-siapa gua, namun gua sudah menganggap dia itu sebagai adik gua sendiri. Berasa banget nanti kalau gua udah pulang, udah ninggalin tempat ini, gimana kedepannya Mail, gua pasti bakal kangen banget. Gua benci momen-momen kayak gini teman-teman. Gua benci. Gua cuma bisa mendoakan untuk Mas Samsul dan adik-adiknya ya, Mail, Musa. Semoga Allah selalu menjaga kesehatannya, dilancarkan segala urusannya, dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Gue benci momen kayak gini. Oke teman-teman, di area dapur aku belum bisa review karena memang Cak Bolang sedang koordinasi sama Samsul. Bagian-bagian mana yang akan dijadikan pintu itu ke belakangnya, di mana sedang didiskusikan ya teman-teman ya. Doakan saja agar semua berjalan lancar. Oke, mungkin video aku cukup sekian aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih support kalian, baik dalam bentuk materi, dalam bentuk doa, semuanya sehat selalu untuk kalian. Oke teman-teman, video ini harus aku akhirin. Aku tidak bosan-bosan meminta support kalian, selalu support aku dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar aku tambah lebih semangat lagi.
ini kita, aku mau pulang ya, aku mau pulang ke WC, mau rapi-rapi, mandi dulu, udah gerah. Sehat selalu untuk kalian. Akhir kata, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye.